Halo, jumpa lagi dengan budidayajangkrik.com. Kali ini kami akan memperlihatkan cara pembuatan kotak jangkrik yang terbuat dari triplek versi standar kotak dari budidayajangkrik.com. Seperti ini triplek ukuran 240 x 120 cm ya. Ukurannya seperti itu. Ini tebalnya mempunyai ketebalan sekitar 3 mili. Oke, saya lanjutkan proses pembuatannya. Untuk kayunya bisa memakai reng. Ini kalau tempat kita namanya reng. Kalau di tempat Anda kurang tahu ya namanya apa. Dari papan triplek, papan kayu dirakit menjadi seperti ini. Kita akan merakitnya seperti itu. Ini untuk alas. Ini untuk alas papan kotak box jangkriknya seperti ini. Ini sudah jadi beberapa. Kemudian untuk samping kotak jangkriknya, ini papan jangkrik seperti ini. Triplek full seperti ini dibelah menjadi dua. Seperti itu. Ini proses pembuatan kotak jangkrik seperti ini ya. Kemudian untuk papan samping ada dua, samping yang panjang 240 panjangnya, yang samping yang pendek panjangnya 120. Ini papan yang panjang ada dua, papan untuk alas, yang ini yang samping panjang 120 60 cm kalikan 240 cm. Untuk kakinya menyesuaikan, kalau ini berarti 60 cm ditambah 20 cm untuk kakinya, panjangnya 20 cm, berarti ini total 80 cm. Ini pembuatan kotak jangkrik begitu mudahnya. Kita akan melihat untuk kotak jangkrik yang sudah jadi seperti ini, kotak jangkrik yang sudah jadi. Oh ya, ini papan pendeknya seperti ini ya. Papan pendeknya seperti ini. Oke, untuk box yang sudah jadi seperti ini jadinya. Ini box standar dari budidayajangkrik.com, standarnya seperti ini. Box 240 cm untuk panjang 240 cm, untuk lebar 120 cm, untuk tinggi ini 60 cm, ditambah kaki. Menyesuaikan ya, untuk kakinya menyesuaikan. Seperti itu.
Ini box standarisasi dari budidayajahe.com. Oke, kita lanjutkan proses pembuatan box jangkrik ini. Ini nanti untuk box baru, rata-rata box baru untuk sudut-sudutnya seperti ini. Ini ada lubang-lubangnya ya. Ini terbuka. Sudut-sudutnya ini terbuka. Jadi sebaiknya ditutup dengan melabutnya dengan campuran air dengan semen. Jadi dilabut nanti tertutup semua. Oke, setelah papan panjang dan semua terpasang, sekarang kita menambahi dengan yang samping yang pendek ya, yang 120 seperti itu. Nanti jika keempat sisinya sudah terpasang, box jangkrik sudah selesai, sudah siap buat beternak jangkrik. Oke, sekian video panduan cara membuat box jangkrik dari budidayajangkrik.com. Jika Anda memerlukan atau membutuhkan suplai bibit jangkrik, bisa pesan di budidayajangkrik.com dengan menghubungi nomor telepon yang tersedia di website. Oke, sampai jumpa lagi dengan video-video budidayajangkrik.com selanjutnya. Terima kasih.